galak ya. Gak jinak-jinak, bingung gue. Tapi dia makin gede. Sekarang itemnya udah sampai dada. Tuh. Oke. Jadi dia makin lama makin belot. Tapi galak banget, feeding response mulu setiap saat. Jadi kalau dikasih makan, makin gila nih. Nah, tapi dia sekarang pinter ya. Kalau dia terbang ya ke bawah, dia bisa naik sendiri. Kalau kita cuma gini-gini doang. Oh gitu? Jam tidur dia juga kok? Jam tidur berubah. Jam tidur udah kayak manusia. Gak kayak dulu. Oh, kamu mau makan tangan saya ya? Jangan gitu, nak. Bandel banget ini, Digi. Wut. Iya, Digi. Ayam. Digi bandel banget nih. Sini. Naik sini mau gak? Oh, digigit. Sakit gak kok? Gitu. Bolong. Tetep aja suaranya masih sama banget. Kayak ayam ya? Kayak ayam. Bandel banget dia ya. Ini Digi update-nya begini. Jadi beberapa bulan lalu guys, Digi itu meninggal guys ya. Jadi gua, aduh, sebenarnya sedih banget ingat-ingatnya ya. Gua nggak mau bahas ini di YouTube sebenarnya dari kemarin. Kenapa? Karena gua nggak mau ngasih kayak impression jelek gitu sebenarnya di YouTube. Cuma setelah gua pikir-pikir, kira harus bahas ini sih. Jadi gua tuh akhir-akhir ini kan keluar-keluar mulu, kalian tahu. Gua banyak ke zoo. Banyak diundang ke tempat ikan, akuarium kayak DAT dan lain-lain. Jadi gue waktu sama hewan peliharaan gue sedikit berkurang guys. Jadi kayak gue sebenarnya merasa bersalah banget karena gue sebagai ya owner yang irresponsible lah istilahnya. Gue sebenarnya agak sedih karena teman-teman gue tuh setelah Digi mati, ini kan 3 minggu nih setelah Digi meninggal. Setelah Digi meninggal 3 minggu, mereka pada beli bubo guys. Aduh, gua sedih banget nih jadinya. Gua rasa gua harus bikin video, tapi gua mensupport mereka banget sih supaya mereka ngerti juga pelihara BOP dan seneng lah istilahnya bisa punya pengalaman menarik. Jadi Digi tuh sama gua kurang lebih udah berapa bulan ya, hampir setahun lah ya kurang lebih. Dari bulunya masih putih sampai bulunya hitam, timbul jambul segala macam. Terus penyebab matinya guys, jadi ini mungkin pengalaman yang aneh sih sebenarnya. Jadi Digi itu sama ayam Brahma itu tinggalnya deket-deketan, jadi gak gitu jauh. Salah gue memang taruhnya gak gitu jauh. Terus si ayam ini suatu hari tidur dan Digi ini kayaknya lapar. Nah someday si ayam dicapit kepalanya, jadi ayamnya di kandang nih ya, kepalanya agak keluar, dicapit pakai ini, Diginya terbang
bawa tangkringannya terbang, jatuhin ke bawah, dicapit kepalanya. Terus akhirnya si ayam pun mati lah, istilahnya ditikam sama si Digi. Nah gue gak tahu gimana, mungkin ayamnya bawa penyakit atau gimana. Harusnya sih enggak, atau mungkin si Diginya kualat. Setelah seminggu tikam si ayam itu, Diginya pun ikut mati. Jadi ini musibah sih, gue gak ngerti dah. Proses matinya adalah begini, dia itu makan masih makan, melek masih melek, cuman dia gak bisa nangkring guys. Kaki gak patah, tapi dia di bawah terus gak bisa nangkring. Terus ya habis itu dia akhirnya merem. Tapi dalam gue baru mau bawa ke dokter Peter nih waktu itu. Siangnya udah mulai pingsan tuh, udah mulai gak sadar. Nah, gue ada di luar guys, gue gak ada di tempat. Jadi siangnya pingsan, gue dikabarin, gue bilang, wah kacau, gue harus langsung bawa dokter Peter. Gue udah arah balik, pas arah balik, gue difotoin ternyata Digi udah gak ada tiba-tiba. Jadi hanya hitungan jam, dari gak bisa nangkring, sampai mati itu hitungan jam, cep langsung mati guys. Jadi gak ada sign-sign penyakit. Itu yang gue bingung. Jadi kayaknya gue harus bahas karena teman-teman gue kayak Ko Chris, terus Kojo dan lain-lain pada beli Bubo Sumatranus semuanya. Jadi owl yang gak dilindungi dan legal ya, maksudnya bisa dipelihara memang gitu. Ya gue mau sharing itu sih sebenarnya hari ini. Video yang sangat sedih ya. Oke guys, gue jadi baru aja sampai ke Moi dan gue pengen cari Audrey karena gue bawa sesuatu buat dia ya. Soalnya dia perasaannya lagi gamut gitu, soalnya dia kebanyakan mikirin Digi guys. Gue pengen kasih dia surprise buat ngehibur perasaan dia sedikit lah ya ngarep. Yep. Sekarang kita mau cari dia dan dia benar-benar nggak tahu kita ada di sini. Kita baru sampai. Oh, itu dia. Audrey, aku udah sampai. Aku bawa sesuatu buat kamu nih. Ada daya surprise pokoknya. Ini aku bawain hadiah buat kamu biar kamu mood. Wah, lu kurang ajar lu ya kameramen ya. Kurang ajar lu ya. Lu suruh gua narasin tentang burung, lu kurang ajar lu. Gua sebenarnya udah kagak mau ngungkit-ngungkit nih. Wah. Nih, kamu. Wah, lu jangan dong bilang lu. Wah, enggak bisa ini. Nih kado dari aku nih. Gede bener ini. Pokoknya adalah sesuatu yang. Ya masa Bubo? Tidak mungkin dong. Ya. Kan dari kemarin nguring-nguringan soal Bubo terus. Kagak, itu kan teman lu main Bubo. Ya enggak, sebenarnya gua enggak mau lagi, agak-agak trauma gua kan. Takutnya kan begitu lagi. Ya udah, kamu mau buka yang mana? Yang ini apa ya? Emang ini Bubo beneran? Enggak, pokoknya aku beliin kamu surprise deh hadiah. Waduh. Soalnya kamu kan galauin Digi terus. Enak banget baru nyampe ya. Baru nyampe banget nih. Iya, aku baru sampai. Waduh. Lah kok namanya Hartono? Iya, aku bikin nama samaran. Nama samaran? Iya. Yang kecil dulu ya. Kok ada dua? Ya. Masa biar aja dua? Ya enggak, pokoknya buka aja dulu. Gimana sih? Kita harus cari gunting. Wah, ya. Wah, kacau nih. Wah, gila. Wah, gila. Mata gua sudah sembab sebenarnya ini. Kurang tidur ya. Banyak pikiran. Kosong tuh. Anjing. Hey. I have two presents for you. Hello. Wah, ini bocah banget. Wah, ini lebih kecil daripada Digi dulu waktu pas datang. Hello. Wah, waduh. Hello, hati-hati tajam. Wah, Bubo masih kecil ya. Ininya tajam. Terus dia punya muka emang putih, guys. Tapi ini nggak akan putih selamanya. Dia akan berubah jadi hitam. Jangan tinggi-tinggi jatuh loh. Lucu kan? Kamu mau buka yang satu lagi gak? Nah, kok bisa ada dua? Buka nah, aja kenapa dulu. Kenapa dua? Kenapa dua? Lah kan giginya tadi satu. Masa mati satu tumbuh dua? Masa mati satu tumbuh dua? Gila nih orang nih. Gak bener loh. Kan gue bilang kan kita harusnya hunting dong. Ini siapa yang huntingin? Mungkin cewek lu udah denger kali lu pengen bubo-bubo kali. Woi, ah ini syukuran Digi guys dulu. Syukuran Digi pas dapat pertama. Hello. 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 Lihat mukanya yang ini. Wah, koplak ya ini. Hello. Hati-hati loh, burung hantu itu nggak boleh digabung sebenarnya ya. Tapi kalau ini masih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau udah gede, bahaya guys. Wow. Oh, cantik banget dia. Oh, jinak lagi ya. Digi waktu itu agak-agak galak ya. Digi bisa ngomong ya? Kurr. Nggak bisa ngomong, belum bisa ya. Masih kecil dia, guys. Wow, tapi cengkeramannya tuh udah kenceng banget ya. Wah, gue seneng banget, guys, ya. Ah, yes. Lu lebih suka yang ini atau yang ini?
Karena dia ada di tangan gue, kayaknya dia sih ya. Oh iya. Tapi dia kecil, lucu juga, bingung gue. Ini mau buat siapa sih? Gue dapat anklet juga nih. Gue kasih surprise. Dapat anklet juga guys. Kamu yang mana? Aku sih suka dua-duanya, cuma wah, karena... Wah, jangan menghina gue, Raja Peret dong. Ini kenapa? Raja Peret. Gigit gak? Jangan, gak. Jangan. Ini masih baby. Ini gigit. Oh, ini gigit dia? Enggak sih. Wah, ini kalau harganya 1 banding 100 kalau ini ya. Wah, enggak. Ini masih kecil kok, tenang aja dia. Masih bayi. Wah, gila. Harusnya beliin aku makau dong. Aku belum punya uang, harusnya kamu yang beliin aku makau. So, jual dulu dua-dua ini ya? Nggak nutup tetap ya? Wah, luar biasa. Oke lah guys, kalau begitu. Ini emang buat siapa sih? Jadi, aku mau kasih teman kamu satu. Hmm. Yaitu, ada deh, nanti kita lihat aja. Oh, kita lihat, kita kasih ya? Soalnya, siapa orangnya? Jadi ini punya gua nih? Budi. Namanya Digi juga? Jangan, namanya Diego. Diego? Kayak temennya Dora, Diego. Harusnya namanya Digi juga dong. Jangan sama. Oh, maksud lu San Diego itu ya? Oh, San Diego Hill. Temennya Dora ya? Enggak, emang Diego namanya. Iya, namanya Diego. Wah, ini kita nggak pakai anklet guys ya. Belum, nanti harus pasangin anklet nih. Dia kayaknya belum bisa terbang. Enggak, lu pilih dulu nih. Ini kan dari Desuna. Lu suka yang mana? Nih. Dia sih, yang ini sih. Karena aku... Dia gede banget guys. Suka yang ini. Terus bulu belakangnya masih halus. Dia masih bulu ayam. Bulunya masih belum bulu ini, belum bulu gede. Kalau gede berubah jadi hitam guys, kayak Digi ya. Terus ininya. Oke, dia baik banget ternyata ya. Wah, terima kasih ya kawan-kawan ya. Terima kasih ya Devi ya. Iya, sama-sama. Karena ini apa, menjadi sebenarnya Digi gak ada yang bisa gantiin sih. Ya, tapi seenggaknya mengobati luka yang mendalam lah ya. Wah, semoga tidak terjadi apa-apa. Kita sekarang harus memperbaiki dari semuanya ya, dari struktur kandangnya, terus dari pakannya juga. Yang dulu tuh, come on, Dad. Oh iya, nih ya. Ininya persis ya? Persis sama, ya sama-sama bubo. Kamu bisa nangkring gak sih? Kalau ganteng yang ini. Itu masih bayi banget. Megangnya harus pakai perasaan ya. Oh gitu. Iya. Emang lo gak ada perasaan lo, Bang Imbal? Dia lebih aktif yang ini. Oke, jadi kita mau kasih ke teman kamu gak nih? Yaudah, yuk kita kasih yuk. Siapa? Kan orangnya ada di sini. Siapa? Kita cari dulu. Yang punya Kumarat. Oh, ini Hartono itu? Iya. Oh, nama aslinya Hartono dia. Itu pengirimnya. Oh, ya gue kira pengirimnya juga. Iya. Oh, ya udah. Kasih, Gi. Tapi kamu enggak sedih lagi karena enggak sih, enggak sedih. Oke. Mana emang di mana? Kita cari aja dulu bootnya di mana ya. Jadi ini kita lagi di pameran Moi, guys. Jangan lupa datang ya. Gila, burung baru, aduh. Sebenarnya enggak bisa digantikan ini begini langsung begini. Aduh, kurang etis ini, bisa dikata-katain kita ini. Itu guys, orangnya ada di sana. Gua juga sebenarnya belum siap ya. Orangnya ada di sana. Cuman tangkringan udah ada sih. Jadi buat siapa? Ada. Buat siapa? Buat. Hah? Kokuma. Oh, buat Kokuma ini? Yes. Kok? Lu memesan burung? Aduh. Wah, lu gak bilang-bilang gua, lu beli burung? Iya dong. Kenapa sih ini semua orang jadi piara bubo? Tahu nih. Ngikut-ngikut gua apa gimana nih? Kayaknya sih. Oh, kayaknya sih ya. Wah, racun. Racun tikus kita ya. Tapi bubo gua mati kok. Ntar bubo lu jangan mati ya. Amin. Oke. Gimana? Cakep ya? Tinggal beli stick. Stick? Stick PS? Bukan. Stick apa? Harry Potter. Oh iya, jadi ini ya bisa magic ya ntar ya. Harry Potter. Berarti namanya siapa? Hedwig. Lu kasih nama apa? Kalau ini namanya Diego. Namain dong. Siapa? Namanya Hedwig aja, kerenin dia Hedwig. Nih ya. Hedwig ya. Hedwig kayak Hedwig. Nama ininya Harry Potter. Betul. Paulnya Harry Potter. Wah, luar biasa. Oke, baik-baik ya kamu ya. Thank you. Wah, ya. Jadi punya aku, kira aku punya dua. Ternyata dikasih orang. Ya udahlah, satu aja kan deh. Kan kamu baik. Iya, ya udah deh. Jangan lupa download Tahu Nago ya. Oh, nyambung. Ya, nyambung ya. Boleh dong. Ini bisa dimasukin enggak? Bisa, bisa ya. Bisa dong. Bisa ya, bisa. Bisa kan ya. Ada ini, ada kategorinya. Oke, okay. Kalau gitu. Siap. Baik-baik kamu ya. Oke. Okay. Kita langsung masukin aja ke sebelah sana, kita langsung bawa pulang guys ya. Kita langsung setup kandangnya, oke? Okay? Oh ya, gua by the way ada di pameran Moi. Sorry kalau gua agak capek dan sedih karena sebenarnya banyak. Ini jadi mie. Banyak ini. Hal yang menghantui pikiran saya, tapi gua sudah terobati guys ya. Jadi senang sekali ya, apalagi karena lagi pameran. Jangan lupa datang ke Moi guys ya di Mall of Indonesia di daerah Pasar Moi di dekat food court. Jadi kalau lagi ngabuburit ke sini lihat semua hewan-hewan lucu di sini, ada banyak banget. Ntar gua kasih turnya. Datang 10 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 2 Mei, oke? Okay?
Itu aja Audrey, King of the Jungle, signing out, bye-bye.